Ratusan rekening milik Panji Gumilang telah diblokir oleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK. Ratusan rekening itu ditaksir memiliki nilai mencapai triliunan rupiah. Lantas, dari manakah sumber harta dari Panji Gumilang? Dikutip dari tribunnews.com, Panji Gumilang adalah pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun yang berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Biaya untuk masuk di ponpes itu terbilang cukup mahal. Di jenjang madrasah ibtidaiyah atau SD, santri yang ingin memasuki Al-Zaitun diwajibkan membayar biaya pendaftaran sebesar 1 juta rupiah. Kemudian ada biaya pendidikan sebesar Rp650.000 yang harus dibayarkan setiap bulan atau sebesar 3,9 juta rupiah setiap semester atau 6 bulan sekali. Selanjutnya ada biaya lain-lain seperti listrik Rp25.000 dan perawatan asrama Rp250.000. Selain itu ada biaya perlengkapan kamar Rp400.000 hingga biaya seragam Rp550.000 sampai Rp625.000 dan lain-lain. Sehingga total santri yang akan melakukan akad kontrak pendaftaran diminta membayar mencapai Rp7.555.000. Biaya itu belum termasuk biaya pendaftaran dan biaya semester 2. Selain itu, sumber pendapatan lain adalah Panji Gumilang memiliki usaha galangan kapal. Lokasi galangan kapal bernama Samudra Biru tersebut berada di jalur Pantura Blok Cibiuk, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Indramayu. Namun rupanya usaha itu justru tidak mengantongi izin. Meski begitu, Panji menyebut bahwa produksi kapal di galangan tersebut masih tetap dilakukan sembari menunggu izin resmi. Panji Gumilang pun pernah memproduksi kapal raksasa berukuran 600 gross ton di galangan kapal itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!